Nek mau sing ngomong jalane rusak, balane rusak kepriwe? Nggih, Pak. Eh, tak kadhe sik iki. Dalane pasar rusak banget. Dalane apa? Dalane. Ora sing ndi? Ya wis kene padha ngomong. Nggih, pungsan. Nek jajal ngomong karo lurah kepriwe? Ya, ngomong. Pak, dalane kan rusak banget, masa ora didandani-dandani. Oke, Pak. Jeblok banget ini, Pak. Lah ya didandani ya kepriwe? Wes monggo. Anggo blodenge ngene. Oh iya. Ndek mas ngomong jalane rusak kepriwe? Nggih, Pak. Eh, tak kadhe sik iki. Dalane pasar rusak banget. Dalane apa? Dalane. Ora sing ndi? Ya wis kene padha ngomong. Nggih, pungsan. Nek jajal ngomong karo lurah kepriwe? Ya ngomong. Pak, dalane kan rusak banget, masa ora didandani-dandani. Pak lurah kan sopan lima. Bakul kangkung gasik banget, mangkatnya subuh ya, bar subuh. Oke, kan dalane kayak gini melasi sering pada tiba. Baru kebagian 80 juta tahun ini. Jadi tahun ini nanti di prospeki. Ya, kapan nanti dikerjakan? Tahun kedua untuk dedek. Kapan? Ya sekitar bulan Juni. Kapan? Secepatnya ya, Pak. Secepatnya. Ini Juni durungak lah Juni. Ini si suwe, Pak. Si suwe duitnya siapa ya? Mbok mulut ora sida maning ya. Ora sida maning, Pak. Iya. Ben wis tau jare dukur-ukur to. Mana dengen aja kaya. Lho kok nek dikandani ora gelem to priwe? Banget. Oh, manuk kaya kowe. Nggih. Pak Kadese wis ngomong Juni. Nggih, Pak. Kok dideleng Kadese. Nek Juni ora dikerjakan, lapor karo gubernur apa bupatine. Siap, Pak. Ya yo kuwe. Aman. Aman, ya. Juni lho. Iya, siap. Wong asune ora. Durung. Tos. Oh, Juni tak cek ya. Juni digarap apa durung ya kuwe. Ya. Nggih. Untuk nanti yang minggu, DT yang tahap kedua. Ya, aman. Tapi insya Allah untuk kali sabuk aman DT-nya. Artinya itu sesuai dengan apa ya, peraturan ataupun pemenuhan SPJ sudah selesai semuanya. Nah, kalau SPJ sudah, kalau jenengan sudah bisa di, apa, melakukan percepatan. Rakyat siap, itu, siap. Jenengan jadi kades sesuai. Siap. Masyarakat sudah marah, masyarakat sudah protes. Ayo kerjanya cepat. Kalau bisa Mei. Ajang ini viral. Regulasi apa? Artinya DD itu sudah ada apa ya? Suruh dikeluarkan. Kami siap, Pak. Karena SPJ semua sudah siap. Sing menentukan siapa? Telat apa kan? Bupati? Lagi Bupati deh. Januari kok. Kalau gitu dampingi. Dampingi kalau soal regulasi dan itu bisa keluar Mei, suruh kerjakan Mei. Onpan sudah kami laporkan. Terus SPJ semuanya. Baru di Monep, pada kecamatan siap semuanya. Wes, Mei. 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 Mei ya. Aman, Pak. Ya. Kancing merah berwe. Siap. Kang Kles, pansusnya mau dulu nang enek. Enggak. Ini apa? Enggak. Jalan anak.
Pansusnya ada di daerah utara. Yang ini dulu yang kayak gini pansusnya. Bukan utamakan kemarin kan ini. Saya udahlah apa minta ke Prabang Pro. Tapi ternyata enggak provinsi kabupaten. Kan ada itu kabupaten. Masih tahun ini kan ya kebagian. Iya, karung bedan. Makanya hanya 80 juta dari dana desa. Gesuk. Amin. Pas kabupaten ada maksimal 400, satu titik maksimal 200. Cuman ini diupayakan yang kayak gini. Ini penting ya. Tahun potong royong. Ini 2024. Ya wes sih dibantu administrasinya biar cepat di Mei. Ya, ya. Mei kita lho biar aja tengah-tengah ini ya. Iya. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Siap. Dibantu kok. Ayo ya. Siap. Aduh, we. Beres ya, gue, bro. Demo yang protes ya, lu gini gini gini. Wah, tunggu nih gue. Siapa? Siapa? Pak RT ini nih gue. Siar maning kayak Pak dari Pak. Siar dari kan. Siar apa siar? Ah, singgon kalenan sawah Pak. Irigasi. Oh ya, ini Pak Mono. Ini kan lo, itu minta apa ya? Yang itu kan pos portal penjagaan tetap itu gak ada yang ngurus itu gimana itu? Kalau itu aja penjagaan PKA itu kan portal itu kan kalau nggak dijaga itu kan nanti ditutup jalan ini sama PKA. Itu kan cuman sumbangan dari warga aja itu nggak ada gaji nggak ada apa itu. Yang jaga di situ. Perlintasan. Iya. Apa perlunya apa? Ya paling enggak ya ada apa ya uang berbunga lah di situ yang jaga ada, di situ enggak ada itu ya. Ya kalau enggak dipasang sebenarnya ya perlintasan itu mesti izin. Makanya umpama tiba-tiba orang enggak perlintasan dewek sebenarnya enggak boleh. Enggak boleh harus izin. Prosedur ya, Pak. Ya prosedur apa sampai nanti dewek. Apa kok enggak jalan dewek jalan dewek kan ya ora oleh. Kepenak Pak enggak dewek Pak. Ya ora kepenak. Terus sepure lewat ke priwe. Prewe itu minta duit itu Pak lah. Lu minta duit itu iya. Apa untuk bahaya Pak? Mana mau tabrak. Ada yang jaga itu ditutup jalan ini nanti iya, gitu. Pak. Makanya kenapa perlintasan sebidang itu harus izin. Nah, seringkali masyarakat ini ada rel buat rumah di sini enggak wedewek ini bahaya. Maka perlintasannya itu mesti dijaga per titik-titik. Maka umpama di sini nggak ada jalannya, jangan buat jalan sendiri, mestinya muternya lewat sana. Loh, wegal apa? Kadoan gitu. Nah, ini akhirnya sering bahaya. Kereta lewat, tangga gitu. Di sini kan ada dua lintasan, Pak. Ini yang jalan kabupaten, sudah saya ajukan. Kalau jalan kabupaten, kepentingan Pemda. Tolong dibantu. Nah, oke. Selamat jamakan, Bu. Ya, wes ono. Siap. Mai lo ya. Ya, mai. Hidup. Kakak apa itu? Mai ya, wes ya. Udah lama. Cepatnya lah, Pak. Secepatnya dibenerin. Udah sempat ditanemin pohon pisang. Iya. Tapi udah demo juga ke kelurahan, tapi enggak ada respon. Oh. Harapannya segera dibenerin. Iya. Juga apa? Irigasi pertanian masih buruk. Sudah lama. Sudah lama itu berapa tahun? Ya hampir 5 tahunan lah. 5 tahun. Iya. 5 tahunan udah rusak lah, udah komplain ke balai desa, pokoknya udah sering komplain lah, tapi enggak diurus-urus gitu. Terus? Belum sih, ini kesempatan gubernur lewat sini, saya sangat bahagia, sangat senang, makanya saya protes. Pak Gubernur bilang katanya bulan Mei, kan tadi itu Pak Lurah bilangnya Juni. Tadi kan Pak Gubernur ngomong bulan Mei harus sudah dikondisikan. Nah nanti kalau bulan Mei nggak dikondisikan, bulan Juni kan nanti Pak Gubernur ngecek. Oh. Nah saya harus komplain ke Bupati. Pasalnya enggak senang. Cepat selesai ya Bu? Cepat selesai. Iya, jadi masyarakat itu lapor ke lapor grup begitu ya, terhadap jalan, ternyata jalan desa. Tapi Pak Kadesnya bagus. Sudah disiapkan pembangunannya nanti di bulan Juni ya. Karena memang sesuai penggunaan dana DD-nya kan bertahap. Laporan yang lamanya sudah masuk, maka baru tahap berikutnya dikeluarkan. Nah, rasa-rasanya masyarakat saja yang kemudian tidak bisa menerima waktu itu cepat dan sebagainya. Nah, ini saya pastikan untuk bisa melewati jalan ini untuk melihat, dan memang
sudah disiapkan sama Pak Kades nanti bulan Juni. Bisa enggak bulan Mei, tergantung administrasi ya. Ada Bu Bupati, nanti akan membantu agar bisa maju di bulan Mei. Sebenarnya hanya bentuk komunikasi saja, memang tidak semuanya siap. Nah kalau di provinsi, kalau ada seperti ini tidak siap, ditulisi saja, oh mau dikerjakan bulan ini, maka masyarakat tahu. Nah ini pendidikan yang tiap hari diperlukan untuk masyarakat bisa mengetahui bagaimana penanganan infrastruktur seperti ini. Tapi insya Allah nanti kalau bulan Juni kan masyarakat bisa nunggu. Tinggal kita dorong aja. Ayo Mei bisa enggak?